Ih, dedek gemes. Dedek gemes. Kali ini ada orang barbar anjir. Enggak tahu naik vario kekebutan. Padahal gua duluan yang nyusul, yang di depan, tapi dia kayaknya panas sama gua. Get it when I get back. Oke, kita nge-vlog lagi. Anjir, kaget gue ada orang di belakang. Kira gue gak ada orang. Jadi malam ini malam apa ya? Ini hari apa ya? Hari Senin, malam Selasa. Jadi di vlog kali ini kita lagi pengen gua sih. Kalau kita kan banyak kan berarti. Gua. Jadi gua lagi pengen jemput Dede Gemes. Anjir. Jemput Dede Gemes. Oke, kita nge-vlog aja langsung. Ini gua lagi ada di daerah Yasmin. Wih, kayak lu nih lawan arah. Bapak hati-hati, Pak. Kalau rame mah udah digeber sama saya, Pak. Jadi kita ke arah salah benda nih. Kita sendiri aja karena nggak ada yang lain. Gua anjing, kok kita wae sih gua ngomongnya. Gua sendiri aja karena yang lain pada ini kayaknya NR. Pada di sel, di sel lagi di VIP Bogor. Karena tadi hujan, gua malas keluar. Bisit tol. Gak pakai helm. Itu orang-orang goblok banget sih anjing dari tadi di sini. Jadi mentang-mentang orang sini, boy. Gua aja orang Manunggal nggak pernah kayak gitu. Orang Manunggal anjing. Apaan sih, boy? Ini kita belok kiri. Wih, barbar. Barbar. Idih, ngapain tuh orang anjir, nggak jelas banget. Mantap gak tuh? Wuh, ramai banget anjir. Gila, truknya gede gaban. Kita kebutin aja, boy. Gue paling gak suka tuh orang-orang lelet tolol. Kalau ngebut, langsung aja kebut, lama. Jadi emosi kan, tadinya slow-slow aja gua. Jadi, oh ya, lanjut aja. Kita jemput Dede Gemes. Mana ya Dede Gemesnya nih, lama banget. Kok di situ sih Dede Gemes? Buru tuh maju, ih. Dede Gemes. Dede Gemes. Mana si Eli bego? Si Eli sama saya. Oh, ya udah. Lama amat sih. Atuh. Kenapa? Dari jam 3. Terus? Datang jam 4:30 baru datang. Gila, ini kan udah mau jam 8:30. Aku. Tuh. Udah ngelebihin batas normal. Tahu dulu aku cuma sampai jam berapa? Dede Gemes gimana? Itu di situ ada siapa anjir? Enggak ada, lagi mau pada evaluasi di jam, cuman belum beres
Oke, ya udah. Kita langsung ke mana nih? Pulang. Oke, langsung pulang. Ramai banget anjir. Si Dede Gemes enggak pakai helm. Gimana sih ini? Kocak enggak dibawain helm, gua lupa sih sebenarnya. Tadi kedengaran enggak aku lewat? Iya, kamu. Kedengaran enggak? Lihat apa? Lihat lewat. Aku pelan-pelan apa ngebut? Ngebut. Enggak, aku pelan-pelan. Mana ada? Itu siapa anjir yang ngebut? Ngebut anjir. Iya, bohong aja dulu. Dede Gemes mau kemana? Mau pulang. Mau ini enggak? Mau beli ayam dulu enggak? Ayam-ayaman. Makannya di rumah kamu aja. Tapi aku kayaknya dari rumah kamu langsung pulang aja deh. Gak apa-apa. Ya, jadi kita mau ngantar Dede Gemes pulang. Ih, kok lewat sini? Wih, licin sih anjir. Kerasa gak? Iya. Ih, kita ngapain lewat sini anjir? Kenapa gak lewat sono? Lupa aku. Lupa. Kenapa nggak lewat Bogor Country lebih deket? Jadi kita malah lewat Semplak, tempat kemacetan. Wih, gila itu apaan? Astagfirullah, itu kayaknya kilat. Kayaknya ada daerah rumah kamu hujan gede kali ya? Jangan diupload aja. Aku upload ini mah. Jangan. Ih, kenapa emang kan jemput Dede Gemes? Jemput balik. Lama. Lama banget. Ya, kita ngelewatin Semplak, sepi sih tadi. Ih, gelo itu apa sih? Astagfirullah. Serem. Kita lewat Semplak. Ini banyak kilat anjir. Ngeri hujan. Kayaknya hujan deh depan. Tadi sih gua bilang ke nyokap mau beli ayam, makanya tadi gua ngajak si Dede Gemes beli ayam. Ya, tapi gimana ini? Ngeri hujan. Coba nanti kita nyari ayam di daerah rumah dia tuh. Oke. Apa? Setiap hari udah aku ingetin. Siapa? Greenbooknya. Terus? Nanti aku cek tadi. Gak bawa? Bukan. Kenapa? Gak lengkap semua. Gelo. Kebanyakan ada lagi yang dilapin nanti. Jadi ini dia tuh lagi ada ini pengkaderan di kampusnya. Dia jadi panitia si Dede Gemesnya. Ya, resiko jadi panitia lah kayak gitu. Balik malam. Nanti dimarahin nyokapnya, ngeri gua mah. Gua nih ngeri nih bawa ini nganter pulangnya, takutnya disangkanya gua yang ini bawa pulang malam-malam. Padahal kan bukan gara-gara gua. Belok sini ya. Punten. Sini teh rame anjir, jalannya tuh banyak truk-truk gede. Anjing nih, orang gak berani jalan apa. Ngeri lagi anjir, banyak truk. Hah? Banyak truk. Udah malam. Nih, kita lihat di Ical. Coba kita lihat Jen Lee, pada di mana tuh? Bar. Jadi Jen Lee ini kegunaannya selain buat kita tahu temen lagi ada di mana, bisa juga buat ngumpul. Ih, barbar banget nih orang. Ih, gelo itu pasirnya keluar. Gelo itu semennya keluar sih anjing. Ngeri. Ini bapak-bapak tadi nyusul-nyusul, tatanya belok kanan-kanan juga. Goblok. Ih, goblok ih bawa motornya. Jadi kita lewat Semplak. Udah itu ke arah Atang Sanjaya, boy. Ini gue stop dulu aja ya, nanti kita lanjut lagi nih nanti kalau udah di dekat Atang Sanjaya nih. Jadi kita di jalan jemput Dede Gemes, boy. Oke, gue stop dulu. Kita nge-play lagi. Ini kita udah di daerah. Ini daerah mana sih? Ini daerah apa namanya? Bantar Kambing. Oke, ini kita udah di Bantar Kambing. Jadi
Gua lapar banget anjir, pengen beli sesuatu. Ih, yang ayam teh, yang murah teh mana? Hah? Yang ayam murah teh. Ayam murah. Oh, yang enak. Di Cimulang. Di Cimulang ya? Oke. Jadi kita pengen beli ayam di Cimulang yang murah. Berapa teh? 15 ribuan ya? Ini kan di sini. Ini apaan? Bukannya ini ya? Wartabak anjir. Oh, jadi daerah Cimulang tuh di depan ada ayam. Ayam murah enak. Ini teh jalurnya serem anjir. Jadi ngeri itu jalannya gelap banget anjing, penerangannya sedikit. Udah itu banyak truk-truk kayak gini di depan truk. Udah itu banyak perumahan-perumahan gitu anjir. Anjir, debunya. Debunya banyak banget. Udah kayak apa tahu. Daerah sini nih kayaknya. Mana? Ini depan. Mana ini? Ya, itu berhenti. Oke. Itu kan? Ya, kenapa berhenti? Mana? Yang mana sih? Ini. Ini. Emang ini? Emang iya? Nasi goreng anjir. Ya, gak jualan ayam enaknya. Ya, gak jadi beli deh. Mau beli kacang hijau gak? Kamu mau gak? Kamu ah. Eh, biar makannya bareng. Gak mau. Dia yang nggak mau kacang hijau padahal enak anjing. Ayam yang nggak ada, aduh. Mau hujan lagi, aduh gimana ini? Gagal makannya, makan sama dede gemes gagal, aduh. Oke, jadi di sini tuh gelap banget. Gelo eta, astagfirullah eta, petirnya gede. Sini ada pom bensin cuma satu-satunya nih di jalur sini nih. Tuh. Kesononya enggak ada pom bensin. Jauh lagi. Tuh pom bensin tuh. Anjay. Terang sendiri. Samping kirinya ini kebon. Ya udah gue stop lagi dah. Nanti kita lanjut lagi mungkin. Gagal anjir makan-makan sama dede gemes. Ntar deh. Di next video mungkin makan-makan sama dede gemes. Yaudah gue stop lagi. Jadi udah beres nih ngantar si dede gemesnya nih. Gue jadi sendiri anjir. Balik sendiri jauh lagi anjing rumah aing. Dan udah mau hujan nih. Jadi gimana ya, ayamnya gak ada. Gue mau makan di rumah gimana. Udah dah, apa kita balik aja ya? Gila itu. Astagfirullah, ininya udah gede banget. Apa sih namanya? Petirnya. Gue ngeri hujan di Bogor. Apa kita kebutin aja ya? Lewat jalur mana sih nih? Jalur Ciampea alternatif. Dari Bogor. Tuh, petirnya di sono. Gue ngeri anjir. Kalau pakai visornya agak smoke gitu, jadi gelap. Takut nggak kelihatan ada orang nyebrang, soalnya sini kan penerangan jalannya gelap banget tuh. Pom bensinnya udah tutup aja. Gila, udah jam 10. Rumah gua aja udah di portal anjay. Woi. Goblok. Tuh gelap banget anjir. Gua ngebut, serem anjir. Banyak orang yang goblok tuh. Astagfirullah. Banyak orang yang ini anjir, lawan arah. Ngebut teh lawan arah anjir. Aneh. Tuh, mulai tuh. Mau lawan arah. Tahu ada motor depannya.
Di sini nih ayamnya tutup. Aduh. Wajah di dia makan, duitnya dibalikin aja dah. Pakai duit nyokap gua tadi. Balikin aja dah duitnya. Enggak jadi makan, makan di rumah aja. Soalnya kalau makan ayam KFC gua males anjir. Atau MCD udah bosan. Bukan bosan gimana ya? Kayak terlalu banyak minyaknya jadi bosan anjir. Enak. Udah paling segitu aja ya kita ngevlognya. Gue harus fokus di jalan soalnya pengen pulang udah malam, takutnya banyak orang barbar. Aduh sakit banget gue jelegan. Ya udah paling segitu aja, jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Jadi vlog ini tuh jemput Dede Gemes tapi gagal makan sama Dede Gemes. Sedih banget dah. Ya udah dadah, bye bye. Kali ini ada orang barbar anjir. Nggak tahu naik vario kekebutan. Padahal gua duluan yang nyusul, yang di depan. Tapi dia kayaknya panas sama gua. Jadi gimana ya, ini kita lawan apa kagak ya? Tapi gua malas ngelawan. Soalnya gua pengen balik anjir. Ini gua udah ingusan goblok. Aduh. Ngeri anjir. Nggak usah dilawan dah, kita nyantai aja kali ya. Ya dia kesono, dia nggak bisa ngelawan dah, kocak. Aduh, itu tadi gila, barbar banget orang. Coba tadi kita lawan ya, kalau kita lawan habis tuh orang. Aduh, nggak jadi ngelawan dah. Ini mah nggak bisa dilawan soalnya. Goncengan bahaya kalau ngelawan juga. Tadi anjir vario goblok banget. Banyak orang goblok ya. Goblok deh tadi anjir, ngelawan arah. Lihat gua deh tadi nggak ngelawan arah anjir. Jadi emosi gua anjir malam-malam. Tadi kayaknya anak lo William anjir. Apa anak Ciampea tuh? Naik vario, helmnya kayak TRC 7 yang warna putih. Tahu dah, barbar banget tadi orang. Tapi nggak bisa ngejar motor gua, santai. Walaupun motor gua standar. Karena motor gue standar, ya standar. Standar-standar aja, gak ada kecepatannya, motor gue nyantai. Ini udah hujan-hujan gak jelas anjir. Gagal ngeres. Manas-manasin orang doang tadi, coba tadi gue rekam ya. Ini udah hujan gerimis nih. Aduh di rumah gue pasti hujan gede nih. Ini kita kebutin aja kali ya. Aduh, ini kita berhenti aja deh, soalnya udah hujan gede anjir. Udah hujan gede anjir. Aduh, ngeri kehujanan. Sorry nih, tadi gua ngebut nih, karena gua buru-buru anjir. Maaf pak ya, yang ngelihat. Sorry, maaf. Nih, kalau di sini gue hati-hati nih. Ya udah paling segitu aja ya ngevlognya. Tadi gagal ngeres sama orang vario barbar. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye, gue kehujanan nih.